Plus juga ada artis baru, ya kan? Jadi, kali ini butik ini benar-benar panglaris di pagi hari. Kira-kira ada siapa aja? Yuk ikutin. Say! Hari ini aku seneng banget loh, akhirnya bisa ketemu sama Kianu lagi. Kita udah ketemu. Iya kan, kemarin ketemu di Brownies, ya kan? Waktu lo gagap-gagap deg-degan. Emang segitunya deg-degan kalau masuk TV? Ya iyalah, takut ah gue. Emang kenapa takutnya? Beli anak KPI, beli anak Instagram. Lu buat anak-anak, Shay. KPI. Ngesolak lu. Ini butik gue, Kianu. Semua desain kayak Ivan. Iya, ini semua desain aku, Kianu. Gila lu, cuy. Ini lu bisa muat nih. Gila, harganya paling murah berapa? Harganya? Paling murah, ya. Kalau di butik ini sekitar 4 jutaan. 4 juta, paling mahal? Paling mahal, macam-macam. Ini harganya 65 juta. Wow. Semuanya. Ini mutiara. Terus ini bayangin, ini bahannya aja gue beli di London, semeternya 800 euro. Semeter 800 pound. Ininya, semeter. Tuh. Ini berapa? Ini gue beli di Hosana, di Senayan City, per meternya aja udah 4 juta kali. Ya itu cantik banget. Tuh, kristal. Wow. Kristal. Oh, di Bekasi mah gak ada yang pake nih Kianu yang model begini. Ayo, kalau juga gila kali. Pake kasih di sini. Nih, ini lu juga keren. Ini bagus nih. Ini. Coba lu jajarin ini. Beneran. Gue takut sobek gitu. Untungnya tangannya buat nih ini. Gede. Ini berapa harganya? Pose dulu dong. Gak muat ya lo. Ya gue nanya doang. Gak bisa. Gue gak bakal ngasih harga ke orang kalau gak muat. Kalau lo muat gue kasih harga 20 juta ini. 20 juta? Tadi katanya gak ngasih harga, gimana sih lo? Iya butuh duit juga Kianu. Peres gak sih? Gue gak tau kapan lo peres, kapan bener. Kalau misalnya baca lah, saya pengen promoin kalau ini lo suka. Tapi gak bisa. Aku lagi pakai baju dari Ivan Gunawan. Ini kelas banget. Ini bener-bener kayak oke banget buat kalian kondangan atau ada acara apa gitu ya. Ya Allah, jadi rame banget butik gue. Nih, lo kenal gak sama ini? Siapa? Nih, ini maju. Maju. Gue aja kenal lo, masa lo gak kenal gue? Gila, Lukman. Kenal gak lo? Lo pakai masker. Mau tahu nggak? Artis lama begitu baru ketemu langsung jadi aja. Iya dia mau kawin. Mau kemana dia? Mau tahu ini Mama Iis? Lu tahu nama-nama bintang ya cowok? Pusing banyak artis ya. Lu tahu zaman dulunya dia nih? Nggak kan kalian gue? Iya. Zaman dulunya gimana? Zaman dulunya? Sok tahu. Kan jaga warung. Zaman dulu gue diceritain sama ponakan gue. Jadi kalau kenal sama orang berada nih dia bilang gini. Ini target kita. Astaga, kita makan. Kamu udah mending lepas itu. 20 juta. Dikasih murah itu. Biasanya juta main. Biasanya 50 juta. Berapa 10 juta? Ya Allah, enggak ada aja, enggak ada 10 juta. Lo dapat apaan di sini 10 juta sarung tangan lo 10 juta di sini. Kalau tangan 10 juta, sarung tangan apaan lo? Seorang lo bodoh nih, seorang lo. Gila, orang kalau sekarang udah main. Jadi Kianu, ini Mama Iis sama Oki datang tuh mau fitting. Kampung kalau lagi syuting yang ngeblangin kepala. Bangkir. Orang udah berapa kali? No, asisten lu ketawa, no.
Senang banget sih hari ini butik penuh bintang ya, ramai. Wow. Emang tahu Oki namanya siapa? Keanu. Gua nonton di YouTube-nya artis-artis. Siapa? Ayu Ting Ting. Terus Ruben Onsu. Terus udah. Ada lagi. Iya. Belum. Ini baru. Ah, penipu lo. Lo tahu nama dia siapa? Nama dia siapa? Keanu. Mana lihat KTP lo? Nama asli lo siapa? Coba lihat KTP lo. Lu jangan tukang bohong lo jadi orang lo ya. Jadi artis. Bohong. Lo kan nama panggung gue. Kenapa sih? Nama asli dia Muhammad Miftah Huda. Hey, Bang Miftah. Hey, kabar lu? Jenis kelamin. Bingung. Kelaminnya bingung. Beblek. Udah nyobain belum lo, Pak Suaci? Udah nolak lo. Belum. Demi Allah baru launching kemarin lo. Tukang bohong lo. Gue dia main pula sama artis baru. Orang lama. Kenapa hari ini butik gue rame banget? Oh, ini kalau desainer yang benar, orang fitting dikasih yang paling the best. Terbaik. Halo, Pak Ruben. Hai, Ibun. Hidupnya ya ampun. Keanu, kawan baru tapi ngomong sama teman berdua. Iya. Karena lo harus jadi di TV juga, Ma. Iya. Aduh, nanti deh gue. Lu enggak mesti lu arah di hak ini enggak apa-apa. Gua apa? Pakai celana panjang. Enggak deh, makasih. Itu lo aja deh. Mari. Gue ya. Oh, rame ya, rame. Ini kalau nggak ada bundanya, kalau ke butik mau baju coba di sini. Oh iya. Tuh. Ini siapa nih sih lihat? Kan nyusahin orang, itu ini mah perempuan. Itu. Ogi dong. Apa sih perempuan? Apa? Kamu mau jadi singkat benar? Dari perguruan mana lo? Apa lo? Perguruan gue. Bunda boleh. Tadi ada baru. Orang kaya ya, dapat dong bu. Iya. Kenalin ya kak. Lu jangan main sama artis mulu, artis dong. Artis baru udah pakai Fendi ya. Yaudah amplop nih bu langsung bu. Iya, waduh lagi gak bawa cash lagi. Gak bawa cash. Pasti Hermes. Jangan, bunda gak bawa rupiah banyak euro. Gak ada masalah. Ini nantangin ini nenek. Gak ada masalah. Ayo, itu ada duitnya gak tapi? Ada. Astagfirullah. Aroma apa deh ini ya? Sanitizer. Adanya next. Eh belum nyemprot biar nyemprot juga. Fendi keren. Cobain dong. Gimana? Bunda, udah cobain bakso aci aku belum sih? Ini bundaku, bunda the best ya. Oh kita mau berkarya membuat sesuatu yang besar ya. Ini Bumil mau foto maternity ya. Nggak perlu tahu namanya ntar lo pada repot. Negor lah orang gila. Kalau belum kenal bisa neng. Kalau belum kagak lah ngapain lu enggak kenal. Ini dalam rangka apa? Gua ketemu influencer. Kadang negor, kadang enggak. Kalau gua mah enggak gua tegur juga, gua bintang. Gua ketemu lo. Kalau lu enggak negor gua enggak negor lu. Kalau gue. Lu kayak anu. Nyangka kalau gue ya ketemu. Kayak apa lu? Kalau gue di mall gue cuekin siapa lu? Gue cuekin, gue jambut rambut. Kamu beli story, ah? Gak ada kan lu?
lu lagi benar-benar awal muncul lu berantem sama orang kan? Hazo, gila. Ini kliennya dulu baru berantem. Enggak, dia mah viral dulu. Tahu, enak aja lo. Nama viral lagi habis berantem ya. Ngapain lagi? Kita mau apa nih kak? Ini mau mukbang. Mukbang. Gak dapet kan lo? Udah paling pertama kan gue. Habisan kan lo? Bisa aja. Hari ini gue sold out. Kenapa lo? Besok lo pesen lah Keno. Iya ntar ya. Ntar Keno endorsein. Jualan di warung tanjakan. Apa itu Aci Maigun? Beneran? Iya. Lu mata lu jereng ya? Lu gak ngeliat ke semari sih? Gue ngeliat ke lo. Kalau artis, kalau makan tuh langsung begitu ngebaur. Lu belum kebagian, berarti tandanya lu belum? Akrab. Gak ada handphone buat story lagi, buat story. Bantuin, pokoknya lagi kerja, ya Allah. Tadi udah dibikin satu. Males. Kalau orang beli hari ini, gak ada juga stoknya. Gak ada, jauh. Buat desktop langsung, PO langsung. Tenang, Oman. Ini apa? Dua red, coklatnya. Oh iya, Umi terima kasih banyak. Ini punya bunda. Jangan naik gue. Baso Aci Maigun. Hah? Emang Maigun punya baso? Ada Om Mas. Ada walaupun belum kepake, ada. Apa itu? Ya baso Aci lah.